Lagu Selamat Tinggal ni adalah sebuah lagu yang mengisahkan pemergian seorang kawan. Tapi kawan tu dia tak boleh tipu. Di sebalik kawan tu ada timbul perasaan cinta, sayang. Tapi walaupun macam mana pun, kawan perempuan nak kena pergi juga. Tapi cuba ditahan oleh lelaki. Tapi orang cakap kalau jodoh tak ada, kalau rezeki tak ada, kalau dah tak ada yang mengatakan supaya perempuan tu kena pergi jugalah. Tetapi walaupun macam mana pun, lelaki cuba menerima dalam keadaan terseksa. Lagu ni adalah sebuah lagu pada saya first time yang saya nyanyikan dalam keadaan yang serius. So, sebelum ni saya akan nyanyi lagu-lagu yang serius juga, tapi benda tu tidak komersial. Contohnya macam saya nyanyikan lagu Chen Fan Shu, Wishen Kuan Fan Shin. Itu lagu tu memang tak ada orang yang tahu, pasal itu lagu sekolah saya. Okay. Sebenarnya sebelum saya masuk Raja Lawak, saya masuk Akademi Fantasia dulu. Start daripada stage pertama, stage kedua dapat kad hijau dalam nyanyian. Itu semua stage sampai saya dapat satu borang yang mengatakan sekiranya AF ataupun Akademi Fantasia datang buat surprise kat rumah you, you akan masuk AF. Mana you akan tunjukkan borang tu, yes, I ada borang ni. Tetapi saya pegang borang tu, saya pegang borang tu. Saya tahu-tahu saya tengok TV musim ketiga dah. Maknanya saya tak dapatlah Akademi Fantasia. Maknanya saya memang minat untuk jadi seorang penyanyi. Tapi sebaliknya ada perkara yang boleh saya buat. Tapi walau macam mana pun, bila orang berikan peluang untuk saya menyanyi, maknanya saya punya niat pertama saya tu saya boleh kebelakangkan. Dan ini baru saya mulakan dengan penyanyian pula. Saya rasa tak salah untuk saya mencuba. Dan buat setakat ni, alhamdulillah tak ada orang kritik ataupun condemn lagi. Pada saya, kalau ini rezeki dan benda ini baik, orang akan dengar dan orang akan nilai dan benda ini bagus atau tak. Kalau kita buat something tu dengan baik dan jujur, akan tercipta satu perkara yang baik, right kan? Untuk pergi sejauh mana tu pada saya, itu saya tidak boleh menjangka. Tapi harapan saya memang saya inginkan benda ni dipertengahkan lagi lah, supaya benda ni akan menjadi satu benda yang legend lah. Maknanya bila dia keluar, betul-betul menjadi. Tapi saya rasa ini adalah usaha keras saya, Michael Simon, Homegrown semua, Damien semua. Saya rasa satu perkara yang tidak sisir lah dengan harapan yang redo. Maknanya kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, tak jadi. Tapi memang nak lah benda ni jadi. Tapi alhamdulillah benda ni dah makin naik daripada hari tu. Carta era daripada juara harian sampai ke juara mingguan sekarang ni. Sekarang ni tengah masuk, tengah menunggu adakah dapat pergi ke bulanan pula. Jadi sama-sama kita doakan. Dan anda pun kena undi lah kan. Tiada ertinya kau tinggalkan aku, sedangkan teramat ku mengasihi dirimu. Cuba ingat semua yang kita pernah lalui, sayang tukarlah fikiranmu kembali. Saya pun terkejutlah, ada rapper-rapper negara yang ada tawarkan lagu, ada tawarkan saya apa ni untuk join dia orang punya label. Saya pun macam, ish, betul. Tapi sebab saya tahu hip-hop ni adalah memang, bukan darah, tapi memang saya minat hip-hop daripada zaman sekolah lagi. Saya rasa sangat banggalah kan? Dan orang yang bertanggungjawab menjungkir saya dalam Michael Simon supaya saya menjadi rapper ni. Maknanya benda ni alhamdulillah lah. Maknanya orang dah nampak apa yang saya punya bakat satu lagi. Hip-hop ni adalah salah satu saya punya perkara yang paling saya minat. Saya rasa saya takkan ke arah-arah lain lah. Saya rasa saya ingin menjadi rapper lah. Saya memang nak jadi rapper lah. Jadi kepada semua minat-minat Zizan, Dina juga untuk lagu Selamat Tinggal ni, terima kasih selama ni yang menyokong sampai boleh naik ke tahap macam ni. Memang tidak kami sangka juga, saya mewakili Homegrown sekalipun. Berterima kasih untuk peminat-peminat saya, peminat-peminat lagu ini. Dan terima kasih kerana menyokong saya. Teruskan menyokong kami. Mungkin lepas ni banyak lagi lagu yang akan kami buat untuk anda. Untuk Selamat Tinggal punya lagu ni, kita orang akan buat video klip. Video klip tu kami memerlukan talent peminat-peminat Zizan sendiri untuk melakonkan watak di dalam kita punya video klip itu. Jadi kami memerlukan seorang perempuan, seorang budak lelaki kecil dan juga seorang hero. Boleh macam Casanova lah, badan letak semua. Dan perlu berbakat. Jadi
Caranya mudah saja, anda hanya perlu menghantar anda punya profil, anda punya gambar dan juga nombor telefon disertakan di situ ke alamat yang tertera di sini. Saya ingin berjumpa dengan peminat-peminat saya. Untuk menjadi seorang artis susah untuk dunia hari ini. Kena audition, kena itu, kena ini. Tapi untuk hari ini saya akan beri peluang kepada anda dan Homegrown juga ingin beri peluang kepada anda untuk melakukan dalam dalam video klip ini. Dan bukan itu saja. Kerana anda selama ini menyokong kami, kami beri peluang keemasan ini untuk anda.